Hai teman-teman, kita mau jalan-jalan menikmati kuliner, menikmati sore hari di Malioboro. Cuman kita mau mau ke reception sebentar ya. Halo. Kartu aksesnya cuma satu. Kamar 702. Frida. Oke. Iya, terima kasih. Breakfastnya di lantai berapa? Oh, lantai 2. Jam 6, jam 10. Oke, thank you. Sudah dapat 2. Kita mau jalan-jalan. Langsung keluar kah? Atau mau nunggu di lobby? Langsung aja ya. Oh, ke arah Malioboro. Nanti kalau capek pulangnya kita naik beca aja. Oke, soalnya macet kalau mau nge-grab bawa mobil. Oke. Sorry. Hah? Iya, itu banyak makanan. Ini Selasar Malioboro, Selasar Malioboro, tempatnya kulineran. Yuk, kita nyari AGM dulu. Kalau ini loh, harusnya main di sini, kawan. Baterainya habis, woy. Yuk. Kita mau nyebrang, harus lewat sini dulu. Halo teman-teman, selamat sore. Kita udah sampai di Jalan Malioboro. Kebetulan hotel kita tuh deket ya, dari sini sekitar 500 meter lah, kalau nggak 300-500 meter. Jadi kita jalan dari arah hotel ke kanan, itu sudah sampai di Jalan Malioboro. Nah, kita mau jalan ke sana, di sana pelinang-pelinang. Aduh. Awas-awas, maaf-maaf teman-teman karena di pinggir jalan. Ya udah, yuk kita jalan ke sana ya. Udah bahaya. Terlalu macet, terlalu ramai, kita ke sana aja. Yuk. Yuk, kita jalan-jalan. Sambil lihat kulineran apa yang ada di sini. Oleh-oleh. Iya, ini kan jalan ini kan ditutup kalau setiap malam minggu. Tapi ada batasnya, paling sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam dibuka. Kalau malam tuh cuma antara jam orang Kongkoy lah. Di atas jam 10 udah boleh dilewati mobil, motor. Ayo, oke. Okay.
namanya kayak COVID. Ini teras Malioboro. Ada dua ya, yang satunya di dekatnya apa pas depannya Pasar Beringharjo, yang sama, yang ini yang di sini, di sisi sini. Oh iya, kayak semacam baju-baju gitulah. Oh sorry. Pintu masuknya mana, sana apa sini? Mana? Aduh, kok baunya nasi goreng Jawa ya, kayak bau Pak Untung. Beda. Terus kayak ada depane. Ah, itu sama. Cuma di sana ada food court-nya di situ. Apa? Iya, ini tuh kayak yang dulu di sepanjang Malioboro. Dulu kan banyak toko-toko di Malioboro, itu sekarang dikasih tempat di sini semua. Opsional sih. Iya. Sandalnya lucu-lucu deh. Berat tapi. Berat apa? Bukan. Oh iya, bawa. Enggak yang ini loh, yang lucu. Buat rumah. Wah, silakan. Ini loh. Belangkon. Yang besar aja, yang kecil aja. Berapa, Bu? Coba aja dulu. Yang kayak gini coba. Cukup enggak? Berapaan? Kita enam kayak gini. Itu 65 boleh kurang. 65. Kalau ini apa? Ini udeng. Ini udeng. Yang lucu. Ya, buat lucu beli. Cuman besok ya. Besok aja. Ini berapa, Mas? Kasih yang terang dong. Ukurannya mencolok. Yang di atasnya ini ada. Umur berapa? Umur berapa ya, Ucup? 3 tahun tapi gede. Tapi anaknya kecil. M kayaknya. M-nya segini. Cukup. Ah, cukup. Yang gede. Terus di dia mana udah sini. Berapaan ini? Buat besti nih, Mam. Buat besti-besti. Di sana nggak ada. Di selamar. Kayak anu temanku. Beno nggak ada. Oh, ada lubang ini. Nggak dikirain, nggak ada lubang. Tunggu ya. Iya. Talinya di dalam yang panjang kayak anu ya, enggak ketinggalan ya. Ah, ambil. 4 wes sini aku satu. Oh, itu lo bagus, kebaya. Kebaya. Lumayan. Lengkap sini kalau yang
Kalau teras selasar Malioboro lengkap sini. Ayo keluar dulu. Sumu, aku lapar. Yuk, lapar enggak. Mana keluarnya? Sana. Itu. Sana apa sana? Oh, sana ya. Sana kan tadi. Tahu nggak kenapa Mami beli tas ini? Dari sekian yang Mami lihat, cuman dia doang yang ada ini. Itu tiruannya Korea, Marhenji. Marhenji, kalau yang punya brandnya Korea. Ini kalau brandnya Korea jutaan. Kamu cek nanti Google Marhenji, modelnya kayak gimana. Nanti kalau udah sampai hotel. Loh, nggak apa-apa, memang. Jadi ini apa katanya mbaknya tadi, mbak aku tadi beli itu karena kamu modelmu kok beda sendiri. Iya, ini Marhenji kan? Iya bu, benar. Ini anut niru apa tiruannya Marhenji, dia bilang. Oh ya, berarti dia tahu. Black. Iya, apa? Sebenarnya pengen sate kelatak, tapi pengen anget bisa berjalan ke sana. Ada apa ya? Kalau hotel itu sana ya? Hotel sana, sana. Papa nanti ke hotelnya kalau kita capek tinggal naik beca. Ini mana tes nomornya? Iya, tapi kalau jalan terus, ayo, peok. Enggak, iya. Pak, cuman kan kamu badanmu lagi nggak enak, ya jangan terlalu diforsir capeknya. Nggak boleh. Pijit lah kamu, Kak. Kok? Ini ada pijit, teman-teman. Capek-capek pijit. Oke, awas minggir dulu, minggir. Nah, kita mau ke Krishna oleh-oleh. Jogja yang baru diresmikan kalau nggak salah tanggal 7 Juli. Udah diresmikan tanggal 5 atau tanggal berapa kemarin, awal Juli ya. Sama, kayaknya itu kerja sama artis Raffi Ahmad sama Krishna Bali, yang punya Bali. Krishna Bali, ownernya. Ini original. Iya, baru-baru Krishna. Krishna. Persis loh. Iya, Krishna. Di sini ya. Anak pegang. Ayo teman-teman. Ya, nah. Oke. Dibawa sama Mami. Oh, kita mau lihat Krishna Jogja ya. Ini sama-sama owner sama Krishna Bali, cuman kita mau lihat dia nanti landscape-nya atau penataannya kayak gimana. Dulu novotel nggak di sini? Iya, setahunya Mami dulu novotel nggak di sini. Aku mau kasih lihat. Oh, di dalam Malioboro. Di dalam Malioboro Mall. Di Kanjeng, Mam. Iya, masih baru, Bon. Kemarin baru Mami lihat di IG-nya Raffi Ahmad. Ini. Kalau misalnya
Baju-baju sebelah atas naik lagi. Loh, udah jam 20 loh. 20. Naik jam 8. Iya, enggak apa, pengen lihat mami kayak persis kayak apa sih. Oh, ini sudah keluar bon ya. Oh iya, cuma 2 lantai. Kalau yang baru 3 lantai. Ya yuk keluar. Penasaran. Krisna Badi. Nggak tahu. Apanya? Nalan. Iya. Aja makan gorengan ya. Jangan es juga dulu. Kita keluar ya kalau nggak hujan. Hujan dah. Enggak kayaknya. Ayo sekalian makan di luar aja. Lihat mana, lihat sini atau lihat ini. Iya, nyobain bakso urat karena naga lapar, terus dia kan agak masuk angin, pengen makan yang anget-anget. Wah, kamu kok keringet dingin, nak? Teman-teman kita udah selesai makan tadi. Makan bakso ya, karena naga badannya agak gak enak. Jadi aku kasih dia yang kuah-kuah hangat. Nah ini kita masih jalan di Malioboro, tapi aku udah capek, kakiku udah kemeng. Kita duduk-duduk sebentar, dan jamnya udah 8:30. Udah jam 9, jam 9 kurang 7 menit. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kita hari ini. Kita tadi sudah muter-muter, jalan-jalan sekitar Malioboro, makan sama belanja-belanja. Oke, sampai di sini untuk hari ini teman-teman. Next time kita akan kasih info teman-teman lagi seputar-seputar liburan kita di Jogja. Ikutin terus channel aku sama keluarga. Terima kasih udah nonton. And bye-bye.